pegawainya juga ya. Satu kita nonton lancar. Oke, kemudian artinya berkaitan dengan penjelasan isu semasa. Jadi disebutkan oleh Dr. Iman tadi, kita akan buat, kalau boleh dia berikan kognitif membuat apa isu semasa contohnya, contoh isu semasa. Ya, kita dapat. Dia
kalau pemohon tu dikalahkan saya kot tuan-tuan. Pasal suluh poligami tu saya nak celah sikit eh. Nak memajukan soalan apa? Soalan sebenarnya bukan untuk saya seorang tapi untuk semua KCA contingent lah. Okey. 2009 telah diputuskan bahawa sesi ruling cara suluh poligami itu diuruskan oleh KCA negeri. Contingent lah. Setiap satu kontinjen tu KCA negeri akan ambil sebarang kes solo poligami dalam kontinjen dia. Sekarang ni keadaan ni macam mana? Tu yang nak penjelasan tu. Dan satu, itu pertama. Yang kedua, apa-apa perubahan kalau boleh dimaklumkan, tak payahlah masuk isyar, habis semua orang boleh baca. Secara maknanya kita semboyan secara dalaman lah. Maknanya kami di kontinjen ni tahu, okay, katalah ada sedikit perubahan polisi kan. So maknanya benda tu ada hitam putih je dan kita pun boleh go to the flow lah. Itu saja sudah. Okey, terima kasih. Okey, jadi perlu berikan ni memang pada asalnya bagi kita minta KDA yang menjadikan ada KDA yang menjadikan. Tapi sekarang kita ada boleh bicara lah ya, kita boleh minta segaman. Sebab kita perlukan maklumat itu segera ya. Dan di IPD contohnya, di bawah digital IPD, kita ada KDA yang ada. Dan saya kerja ini pun ada peran teknologi yang pertama yang boleh mengendalikan kerja ini. Ya? Jadi kita, terutamanya negeri yang besar. Kan? Yang mana kita kalau pemohon ini daripada, contohnya daripada apa? Tanjung Malaya kan? Yang pergi ke Ipoh. Contohnya jalan yang jauh dan bakal di sini contohnya berada di Tanjung Malaya kan? Nak ke Ipoh, nakkan masa untuk pergi bersama-sama tiga orang ni memang memerlukan tapi kalau kontinjen yang kecil, contohnya yang dekat kan, Selangor atau Phuket kan, kita minta kisi lah yang menggunakan. Ya? 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 Okey, seterusnya, banyak yang pintahnya itu biasa lah ya. Kesebutan dan arahnya. Okey, kepulangan sikit. Kenapa?
apa ni, apa ni, kemahannya berhantar.